Saya pikir saatnya untuk membalas dendam kepada Empu Abhicaraka harus sudah dimulai. Jangan suka kobarkan dendam di hati anak muda. Mereka ibarat ranting kering yang mudah sekali terbakar. Aditya, mana kitab yang kamu bicarakan? Sebentar ini. Ini. Kitab Pusaka Negeri Atas Awan. Dari mana kamu dapatkan ini, Aditya? Seorang biksu memberikannya kepada Kalayana Tantri. Beliau tewas oleh perampok di atas kapal di Pulau Hantui. Umur kitab ini sudah ratusan tahun. Ada ajaran tentang Astavida, ajaran Buddha. 8 jalan mencapai moksa. Tapi ini Jinana Visesa, ilmu yang paling tinggi. Kelihatannya tentang kanuragan. Iya, tentang tenaga dalam dan jurus-jurus negeri atas awan. Eyang bisa mewujudkannya dalam bentuk gerakan. Aku tidak janji. Tapi di sini juga ada tuntunan gambarnya. Juga ada ilmu pengobatan. Wah, kitab ini benar-benar paripurna. Kita pelajari bersama-sama. Masih jauh tempatnya, Kang Sam. Kakiku hampir semper, masih belum juga sampai. Sabar, Nyai. Sebenarnya kamu tahu apa tidak? Sepertinya tidak jauh dari sini, Nyai. Di mana? Maklum, sudah 30 tahun aku tidak kemari. Sedikit pangling. Yakin, Nyai. Itu pasti benar. Sudah, ayo. Ayo, Nyai. Thank you.
Murid kami ingin belajar ilmu halimun yang kamu miliki. Hah? Apa? Apa? Hah? Ilmu itu tidak bisa sembarangan kuberikan pada orang yang belum kukenal. Kalau untuk kamu sendiri, bisa. Tua. Jangan banyak mulut kau. Cepat ajari muridku, atau tubuhmu akan kucabik-cabik. Aku tidak suka dipaksa-paksa begitu, Kangsa Dewa. Siapa perempuan itu? Kurang ajar! Hei! Berani sekali kau menghina Durga ini! Kurobek-robek mulutmu! Ayo, keluar kau! Oh, maaf, Nyai. Saya tidak tahu kalau Nyai ternyata Durga ini. Pendekar jempolan yang selalu saya kagumi. Iya, tapi cepat perlihatanmu itu. Maaf, Nyai. Kurang ajar. Ada apa, Kangsa? Kami sedang mempersiapkan jago untuk menghancurkan musuh, Angling Dharma. Angling Dharma. Tapi Raja Malwapati itu dengan licik menggunakan Aji Halimun. Hanya dengan ilmu yang sama dia bisa. Angling Dharma. Iya. Dia yang adikku Tamoga. Siapapun yang memusuhi Raja itu adalah kawanku. Akan ku berikan semua ilmu sihir gua buaya tidur kepadamu. Terima kasih, Guru. Juga ilmu halimunku. Wah, bagus. Sudah, Wirat. Cepat kau bersiap. Baik, Guru. Aditya, coba lakukan gerakan kanuragan sesuai dengan isi kitab ini. Baik, Guru. Batu karang pecah terkena palu. Pohon tumbang dihempas taufan. Di udara tidak pernah hancur. Bukankah sang pencipta menjadikan udara sebaik-baiknya ciptaan? Siapa yang tidak butuh udara? Semua yang bernyawa butuh udara. Bahkan api akan mati tanpa dia. Udara yang ramah mengalir sumilir menghapus gerah. Tapi jangan buat dia marah. Karena angkara murkanya mampu menjadi bencana. Badai dan taufan mampu menghancurkan kekuatan apapun yang ada di bumi. Kelihatannya ini bukan sebuah jurus. Penulisnya sedang bicara tentang perilaku udara sebagai contoh kehidupan. Mungkin penciptanya menginginkan jurus-jurus ilmu kanuraganya memakai perilaku udara, perilaku angin. Barangkali karena penulisnya begitu akrab dengan kehidupan negeri atas awan yang sering diserang badai salju. Jadi... Saya kira... Kuncinya ada pada kelembutan dan kelenturan, Eyang Wiku. Bagaimana jelasnya, Tantri? Angin tidak dapat ditusuk, juga tidak dapat dipukul. Karena dia selalu lentur,
mengikuti tekanan apapun yang datang kepadanya. Ini, Eyang. Tapi... maaf, Eyang. Tapi angin mempunyai kekuatan untuk menggulung apapun. Kemudian mengangkat dan melemparkannya dengan dahsyat. Seperti kata kitab ini. Oh, iya. Dengan meminjam tenaga penyerangnya. Iya. Watak dari jurus-jurus yang saya lakukan selama ini memang begitu, Eyang. Saya merasa terkadang tubuh saya seperti terbang. Karena kuda-kudanya tidak menancap di bumi. Tapi saya tetap merasa kokoh. Coba kamu lakukan secara penuh, Ditya. Mulai dari pertama. Murid-muridmu itu kan bukan wiku sepertimu. Mereka masih manusia biasa yang sangat wajar menuntut balas atas Bopo dan Biungnya. Biarkan mereka menjadi manusia biasa. Chandrika. Kalau saya, Eyang, ingin menyelesaikan perseturuan saya dengan Sudawirat, dia jauh lebih berbahaya dari ancaman mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Itu juga saya sangat setuju. Anak itu memang bisa menjadi bara yang membakar tatanan dunia persilatan. Kakang? Kakang tidak mau bersama-sama kami menumpas tukang sihir yang telah kedua orang tua kita. Menurut saya, Sudawirat yang lebih dulu harus ditumpas. Dia masih muda dan sangat berbahaya. Sedangkan Abhicaraka sudah tua. Tidak terlalu berbahaya. Oh, Kakang cuma mau menuntut balas atas luka di kaki Kakang. Yang paling penting, sekarang bagaimana menghentikan keonaran yang dilakukan Sudawirat dengan ajian rengkah gunungnya. Ilmu yang sangat terlarang yang hanya dimiliki oleh Durgandini, yang telah guru dari sahabat saya. Siapa guru itu? Empu Mahasura, Biku. Hah? Mahasura? Mahaguru dari Sugalu itu tewas? Upadita, artinya akan semakin habis pendekar di tanah Jawa ini. Upadita, selayaknya kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus merajalela. Bisa. Ayo.
yang terpenting bukan kepandaianmu menghilang, Wirat, tapi suasana alam ketika kau menghilang itu yang harus kamu cermati. Karena di sanalah akan bersembunyi. Benar, Guru. Dan yang lebih penting lagi, aku akan berlatih menggunakan ajian renggang gunung di dalam alam Halimun itu. Ya, betul. Bagus, bagus. Jadi, Angling Dharma tidak bisa lari dari kejaran ajianmu. Sebetulnya, alam Halimun itu sama dengan alam nyata. Hanya saja bedanya berkebalikan. Baik warna dan bentuknya. Yang cembung menjadi cekung, yang putih menjadi hitam, yang merah menjadi hijau, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Nah, itulah sebenarnya alam Halimun. Rasanya saya hanya bisa menyarankan kamu berdua untuk mempelajari lebih tekun kitab pusaka negeri atas awan ini. Saya yakin kalian akan mampu meladeni ilmu apapun. Tapi bagaimana menghadapi Abhicaraka yang menurut Eyang memiliki aji Halimun? Ayo, kita tanya kepada Paman Krodanala. Dia pasti paham. Sebenarnya akan lebih sempurna kalau menghadapi ajian Halimun juga dengan ilmu Halimun. Sayang saya tidak menguasai ilmu itu. Tapi mungkin dengan ilmu yang pernah saya pelajari akan ada manfaatnya. Paman, kami tetap bertekad untuk membuat perhitungan dengan Abhicaraka. Lanjutkan, Paman. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menghilang dari mayapada ini. Keterbatasan mata kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian Halimun itu bersembunyi, membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan aji Halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu. Karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abhicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara pegunungan Halimun. Jauh. Pegang Yunda. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kamu masih muda. Eyang. Terus terang, saya masih mencemaskan kemungkinan Sudawirat akan muncul lagi di Walapati. Betul, Gusti. Kalau kamu menjadi Sudawirat, apa yang akan kamu lakukan atas kekalahanmu itu? Saya kurang mengerti maksud Gusti Pati. Ah, tentu tidak akan mengurungkan niatmu untuk musuhmu, bukan, Dewa? Sementara kendalanya, musuhmu memiliki ajian Halimun. Apa yang akan kamu lakukan, Dewa? Saya akan mencari guru yang menguasai ajian Halimun. Lalu saya akan mempelajari ajian itu. Ya, itu yang kumaksud. Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian Halimun. Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan ajaran Kak Gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Angling Dharma harus bisa menangkalnya.
Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengka gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Iya. Sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Tapi terus terang sampai saat ini, saya belum mendapatkan jurus lain yang mampu menangkal rengka gunung. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Iya. Yang lebih menyulitkan kita kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Patih. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Aku menuntut janji kalian untuk Angling Dharma. Aku harus ikut, Sudawirat. Karena aku ingin merobek dada raja itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah Raja Marwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia yang telah orang tua kita? Saya pasti akan menyelesaikan pembalasan itu, adikku. Tetapi saat ini, tetap saya lebih mencemaskan bahaya yang ditimbulkan oleh pendekar muda itu. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Marwapati. Iya. Jika tugas kami sudah selesai. Hati-hati, Amaranila, Sandrika Dewi. Iya. Kenapa Kakang tidak mengikuti Ken Amaranila dan Chandrika dulu? Baru ke Marwapati. Kakang tidak khawatir kalau Mpu Abhicaraka akan mengalahkannya, kemudian menyiksa kedua adik Kakang. Saya yakin mereka akan mampu menyelesaikan tukang sihir tua itu. Terus terang, saat ini saya sangat mencemaskan keselamatan Suliwa dan Gusti Prabu Angling Dharma. Ayo, Tantri. Kalian tahu kemana arah ke gua buaya tidur? Apa? Kisanak tanya siapa? Hei, apa kupingmu budek? Dia menyebut kalian, artinya ya kalian semua. Kami tanya, kemana arah gua buaya tidur? Dengar tidak? Kisanak bertanya, tapi sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek-kakek macam apa Kisanak? Rupanya dia menginginkan sopan santun. Hajar!
kelebimu, kasih tanda dulu. Oh iya iya iya, aku lupa berangas. Berangas, ini gara-gara kamu. Tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Kendraliana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yunda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Mungkin mereka mau menjebak kita. Siapa kalian? Desa ini pasti akan diobrak-abrik oleh kedua itu. Kalian tahu siapa mereka? Aki, kami hanya menolong pemuda-pemuda yang disakiti oleh kedua pendekar itu. Kami tidak perlu tahu siapa mereka. Mereka itu Ki Brangas Waja alias Ki Legawa. Dan satunya adalah Ki Genderayana. Mereka pendekar aliran jahat yang tidak segan-segan menghabisi satu kampung kalau berani menentang kehendaknya. Bagaimana sampai kamu bikin ribut dengan dua pendekar itu? Maaf, Ki. Mereka mau bertanya, tapi sangat tidak sopan. Terus terang, kami tersinggung. Waktu kami bentak, tiba-tiba mereka menyerang dan menghajar kami. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Iya, Ki. Aneh. Tiga pekan yang lalu, Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, bagaimana? Kalau mereka bergabung, kita berdua tidak ada arti apa-apa. Jadi... Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? Kami pengembara, Ki. Oh, iya. Maaf, kami mau tanya, arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara barat, ke sana. Ya. Kita benar-benar mau ke Malwapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu bahwa Abicaraka juga ikut bergabung dengan pendekar muda musuhnya itu. Masalahnya, kemana jalan menuju ke Malwapati itu? Ke kiri atau ke kanan?
menyusul ke sini. Saya punya firasat, lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madri, supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus, bagus. Ayo, ayo. Popo tidak hilang. Menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malwapati itu keluar dari kota raja. Saya kira hutan daerah sini cukup bagus. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya? Siang atau malam? Siang, kalau bisa besok. Begini, Nyai. Bagaimana kalau lusa saja? Besok kita gunakan untuk penjajagan. Gendrayana dan Abicaraka mengamati dulu keadaan kota. Mereka tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Angling Dharma. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Guru, kenapa tidak besok saja? Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin, ya. Kamu boleh ikut mencacah tubuhnya setelah kami berhasil menghancurkannya. Dendam kami lebih tinggi daripada kamu. Terserah apa yang akan kamu lakukan terhadap bangkai raja itu. Bopo juga kaget mendengar berita Pulap Dajaya oleh Sudawirat. Sebab mahaguru dari jagat saksana itu terkenal sangat tinggi ilmunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, anak itu menggunakan ajir rengkah gunung. Ya. Sudawirat itu anak yang paling beruntung di muka bumi ini. Ya. Kenapa, Kakang? Bayangkan, 4 pendekar sakti ingin menjadi gurunya. Oh, jadi Kakang menginginkan... Ya. Sebenarnya saya ingin sesakti Sudawirat. Tapi, kemana saya harus mencari guru? Walaupun saya mendapatkan guru, itu artinya kita berpisah agak lama. Kalau itu yang membuat Kakang bahagia, saya tidak keberatan, kan? Tapi berpisah dengan Kakang selama 2 sasi kemarin
tidak tahan, Kang. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi berkelana mencari guru? Itu lebih bagus. Kita ke tanah Pasundan. Di sana ilmu kanuraganya terkenal hebat, cepat dan bertenaga. Tapi bagaimana dengan anak kita, Pak Wana, Kang? Kasihan, Kang. Kan ada kakeknya, Ki Parun Wajah. Siapa yang tidak kenal Parun Wajah? Kakak. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Dia mungkin keluara yang berhasil melarikan diri soalnya mau ilmu maju. Mau apa mereka di sini, Kak? Jangan-jangan Durgan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu sini, Wak. Biar aku yang mengusir mereka. Ayo. Apa kamu ini betul-betul kuat? Betul, Tuan. Kuat, Tuan. Lo Tuan, kenapa dipecahkan Tuan? Saya tidak terima Tuan. Sebentar ganti rugi. Tapi bukan untuk dibantu Tuan. Oh, mau minta ganti rugi? Ya Tuan, minta ganti rugi. Gampang. Terima kasih Tuan. Ada apa? Den, tolong Den. Ada apa? Orang itu tukang sihir, Den. Dia membayar dan dirugi dengan kalah cengking, Den. Mana orangnya? Itu dia, Den. Bikin warga kami kalah kabur dan ketakutan. Ayo menyerah. Apa? Menyerah? Masih ingat aku? Kamu anak buah kiri warga bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalinggapura untuk digantung. Hei, kamu, minggir! Siapa yang mau menyerah kalau itu? Oh!
Kakang. Mo, Bongo, ayo. Ya, Tuan. Diladeni, dia akan sirna dengan sendirinya. Kamu kenal mereka, Liwa? Yang satu saya pernah melihatnya memihak kaum pemberontak waktu melawan Kalinggapura. Kebetulan saya dan Gusti Prabu juga Aditya terlibat dalam pertempuran di sana. Mereka memiliki ilmu alimun dan ilmu sihir. Kamu laporkan kepada Gusti Batu Madrim. Saya akan mengejar mereka. Mereka pasti belum jauh. Tunggu. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya curiga ini hanya pancingan supaya kita mengejar mereka. Sementara mereka sudah menghimpun kekuatan di luar kota raja, Gusti Tumenggung. Saya yang langsung bertanggung jawab terhadap gangguan semacam ini, Liwa. Prajurit. Ya, Gusti. Bantu rakyat membereskan barang-barang yang rusak. Baik, kalau Gusti. Ada yang luka atau sakit, bawa ke balai pengobatan. Baik, Gusti. Gendrayana bersekutu dengan Durgandini. Iya. Saya khawatir. Mereka juga berada di belakang Sudawirat. Gusti Prabu harus segera diberitahu bahwa mereka juga menguasai Ajah Limun. Ya. Ayo, Aditya. Sanak, eh?
kamu selalu mengatakan kami, Cahayu. Terima kasih. Ini berdua telah menolong saya. Kami mendengar ada yang sedang bertarung. Tadinya kami hanya ingin menonton saja. Tapi melihat Tuan dikeroyok, kami jadi tidak tega. Kebetulan dua orang di antara mereka pernah bertarung dengan kami. Makanya kami turun tangan. Maafkan kelancangan kami, Tuan. Iya, Tuan. Tidak, kalian datang tepat pada waktunya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau kalian tidak membantuku. Oh ya, kalian tidak keberatan kalau kuundang ke Malwapati? Hamba yakin karena ada Gendrayana, Gusti Prabu. Karena Gendrayana adalah sekutunya Durgandini. Menurut pendapatmu, Sidawirat mempelajari ilmu Halimun dari pendekar sihir yang kalian lawan tadi? Itu perhitungan hamba, Gusti Prabu. Ah, masalahnya, apakah Rengga Gunung dapat digunakan di dalam alam maya, Liwa? Saya kira bisa, Gusti Pati. Tapi mungkin harus dengan latihan tertentu. Oh. Guru memberi hamba ilmu Candra Tikya Kembar yang mampu membuat tubuh hamba menjadi banyak. Pernah mencobakan melawan Sudawirat, dan waktu itu berhasil mengecohnya. Sejenis ilmu sihir? Hamba kira bukan, Gusti Prabu. Sebab setiap kembaran hamba tetap memiliki kemampuan seperti yang hamba miliki. Mudah-mudahan Sudawirat masih belum dapat menangkalnya. Jangan ragu, Liwa. Saya pernah mendengar ilmu yang kamu katakan tadi. Ilmu itu sudah sangat langka. Beda dengan ilmu sihir, Candra Ditya Kembar itu tidak bisa ditembus dengan pemusatan pikiran untuk menghilangkan kembaran palsu. Sedangkan ilmu sihir masih bisa. Kanda Pati, apakah Kanda Pati pernah mendengar tentang ilmu itu? Konon, ilmu itu dimiliki oleh Prabu Harjuna Sasrabahu. Entah dari mana Pangeran Suryapati mendapatkannya. Hamba masih mempunyai catatan mantramnya. Barangkali Gusti berdua berkenan menggunakannya. Tidak ada salahnya. Iya. Tidak ada salahnya, Liwa. Tapi sementara saya akan melawan ilmu Rengka Gunung itu dengan ilmu Hanitu sana sini. Tugas kalian adalah memancing Angling Dharma dan Batik Madrim ke sini. Bukan tuh menggunggu ayo seperti itu. Mereka pasti
sudah menyusun kekuatan lebih cermat lagi. Kepalang tanggung, guru. Langsung saja kita serang ke Daton itu. Sabar, Wirat. Angli Dharma itu sangat cerdik. Dan ilmunya sangat banyak. Kita tunggu dulu satu atau dua hari lagi di sini. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, baru kita serang mereka. Aku bosan kalau terus-menerus hanya menunggu, guru. Ya, Wirat. Wirat, apa yang dikatakan guru benar? Benar apanya, Bibi? Iya, benar. Kita akan mudah dihancurkan kalau melakukan tindakan yang keliru dan gegabah, ya? Maaf, guru. Silakan. Rupanya kamu terluka, Tumenggung. Sedikit, Gusti Prabu. Seliwa benar. Mereka memang sengaja memancing kita untuk keluar kota raja. Di sana hamba diadang empat pendekar sakti, Gusti. Salah satunya perempuan tua yang bertangan kiri palsu. Bukan, Gusti. Yang seorang pendekar dengan jurus pamonyet. Dan yang satunya lagi pendekar dengan tongkat panjang. Dan yang dua orang adalah yang memancing keributan di kota raja. Kalau begitu benar dugaan Suliwa. Semua adalah kelompok Durgandini. Untung dua pendekar cantik ini menolong hamba, Gusti. Siapa nama kalian? Saya Chandrika Dewi, Gusti. Dan ini kakak hamba, Ken Amaranila. Kami berdua, adik kandung kakang Aditya. Aditya, kamu tidak pernah cerita mempunyai adik. Dewata baru mempertemukan kami di rumah paman guru Wiku Upadita beberapa pekan yang lalu. Paman guru yang menyelamatkan kedua adik hamba ini ketika keluarga hamba dibantai oleh Abhijaraka. Sementara hamba diselamatkan oleh Bopo dan dititipkan di pulau kura-kura Gusti Prabu. Abhijaraka. Ya. Tukang sihir yang telah menebarkan teluh di daerah Malwapati ini. Waktu itu banyak sekali rakyat kita yang jadi korban. Hampir seperti pagebluk. Dan salah satu adik seperguruan yang berhasil kita... Maaf, Gusti Prabu. Jangan-jangan pendekar sihir yang tadi kami lawan adalah Abhicaraka. Dia juga menggunakan ilmu sihir di samping ajian Halimun, Gusti Prabu. Setelah menghadapi ilmu mereka itulah, aku mulai mempelajari ilmu Halimun. Mulai sekarang, kita perketat penjagaan seluruh pintu masuk kota raja. Baik, Gusti.
menghuni kota seperti timur, kita bisa leluasa bergeraknya. Seringkali menjebak kita dalam ketidaksiapan. Langsung saja kita ke kawasan kedaton guru. Sabar, Wirat. Aku mencium ada yang tidak beres di sekitar sini.